Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya sedikit akan memberikan tips dan info apabila jok tengah Anda Grand Livina berbunyi otok-otok atau ada sesuatu yang kendor. Nah, tersangkanya adalah ini pemberat atau bisa dibilang ya pemberat jok biar pas kita ngelipat itu gampang dan mudah. Nah, tersangkanya adalah ini. Dia itu seperti dilapisi karet ya. Nah, ini karetnya udah pada putus, jadi berbunyi otok-otok-otok gitu ya. Nah, ini saya tali aja ya, biar dia tidak bergerak, biar tidak berbunyi otok-otok. Ini posisinya ada di jok sebelah kanan ya, yang saya pasang ini. Dia posisinya di baut, di mur. Nah, ini nanti kita langsung kencangkan pakai mur di atas sama bawah. Nah, ini saya proses penggantian kulit jok itu dari kulit jok MBTEC. Saya kembalikan lagi ke orisinilnya. Nah, saya kembalikan ke orisinilnya, itu sistemnya itu disangkutin pakai kawat di sponsnya ini. Jadi ada kawatnya biar kain joknya tidak bergeser. Nah, ini kain joknya. Nah, ini untuk kursi tengah bagian kiri ya. Kiri juga ada pemberatnya ini, sama seperti yang tadi. Pemberatnya itu seperti ini. Nah, hampir sama kan. Dia bahannya seperti di engine mounting gitu, ada karetnya terus ada besinya. Nah, ini karetnya sudah pada putus semua. Untuk pemasangannya kita tinggal pasang aja ya. Oh iya, jangan lupa ada ringnya. Ini ring aslinya, bawaannya di pre-ring di bagian tengah. Nah, ini langsung kita pasang. Pasang metodenya memakai baut kalau yang sebelah kiri. Nah, ini biar kita kencangkan pakai tangan dulu. Nanti finishingnya kita kencangkan pakai kunci 12. Nah, ini juga kita pasang. Nanti kita kencangkan pakai kunci 12. Di sini saya membongkar sendiri ya, mengganti dari kulit jok MBTEC, saya kembalikan ke orisinilnya lagi. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.